is the final. Cuma ada satu title. Siapa yang akan jadi the real Indonesian Idol? Yodra, dramatis bagai di Yopra, bergerak bagaikan kobra, membius buatku loka. Nyonya nyonya, tuan tuan, malam ini sangat penentuan. Beri suaramu dan tentukan, ikuti irama dan ketukan. Hey! One for the show, and watch the money come. It's shade to the flow, sing sing sing, batu money come. Sing sing sing, batu money come di pancong. Mana suaranya pendukung Leodra segini doang? Yang di atas suara! Bekamuma! Yeay, Bekamuma katanya. Kok lu jadi jago sekarang? Ngomong apa tadi? Bekamuma! Oh, gue denger kayak Ambon tadi. Padahal ngomongnya Bekamuma. Oh, salah nada ya? Salah nada. Bekamuma! Gini. Bekamuma! Oh, lu Ambon sih jadi beda. Bekamuma! Majua-jua Leodra Horas. Majua-Horas. Waduh, hari ini berduet dengan Itok saya. Berek saya. Lesi Manjuntak, boleh tepuk tangan buat Lesi Manjuntak. Dan juga Jeflo. Gua kasih marga lu hari ini, marga si Hotang ya. Oh. Mau lihat ya, ya Opung? Oh, Opung. Aku belum tua kali. Oke. Leodra, kamu benar-benar menunjukkan kalau ini bukan babak final tapi the result and reunion, ini malam penentuan siapa yang akan jadi pemenang di season 10 Indonesian Idol ini. Kamu habis-habisan, kamu udah enjoy banget di atas panggung, kamu tahu gimana ngenakin lagu, kamu tahu kapan harus improv, kapan harus kasih ke orang. Jadi seperti tadi kita bilang, sebenarnya kita udah tahu banget kamu udah siap banget ada di industri musik Indonesia. Tadi keren banget duetnya Amalia, apalagi yang Six Six di Batu Manikam, naik, makin manikam ke dalam hati. Penampilan malam hari ini sangat menusuk, sangat manikam, luar biasa. Mantap. Menembus kisi-kisi. Ya. Itu dia, manikam itu artinya menusuk. Jadi menembus? Menembus kisi-kisi, hati. Cakrawala pemikiran. Oke. So-so. Aku pengen denger so-so itu dong, karena ini malam terakhir, nanti udah gak ada lagi. Satu, dua, tiga. So. Leodra, saya gak berhenti-berhenti bangga sama kamu. Terima kasih banyak, Om. Kau ini dikasih lagu apa aja, dimakan semua lagu. Kecuali satu yang gak dimakan, makan teman. Itu gak boleh. Oh, serius? Aku itu punya dosa. Teman. Gak. Teman Maya. Yang makan teman. Maya. Ya. Enggak, aku belum selesai ngomong, Alesso. Jangan dirusak lah momen minggu lalu. Itu kan bener, semua lagu dimakan sama Leodra. Kecuali? Teman, tidak.
semua kau makan. Bahkan ada Lea Simajuntek yang sangat luar biasa di sini. Simajuntek. Beda banget itu. Mas sama sama si Hotang, si Hoting. Jauh. Masa Simajuntek. Iya. Yeah. Si itu versi bahasa Inggris. Kalau judika si Hoteng. Yeah. Oleh ya Simajuntek. Dimakan juga sama Leodra. Mau itu ada rapper paling terkenal seluruh Indonesia. Dimakan juga sama si Leodra. Pokoknya Leodra titip di depan setelah ini banyak sekali PR-nya. Bukan hanya di sini aja. Kamu harus memenangkan seluruh masyarakat Indonesia. Lagunya harus pilih yang sangat pas buat kamu, yang paling komersil, yang paling enak dan yang penting humble. Ya, itu aja. Terima kasih, Bunda. Yes, thank you judges. Itu tadi perform yang keren banget dan aku sebagai orang Indonesia dan juga Boru Batak super bangga banget karena cuma di Indonesia aja kita lihat tadi ada lagu Batak sambil ada nge-rap-nge-rapnya itu keren banget. Kita berikan tepuk tangan dong. Yes, terima kasih karena kalian sudah membawakan lagu Indonesia banget ya, lagu daerah tradisional. Yo yo J Flow, what's up yo? Yo yo, what's up Leia? Yo. What's up? Leia juga. Wah, ya. Oke, okay. Dan sekarang nih gimana nih J Flow? Ini pertama kalinya lu tampil di atas panggung Indonesian Idol. Benar enggak sih? Iya kali ya. Kayaknya deh. Kemana aja sih kalian? Asik. Iya, kayak pertama. How do you feel? Seru karena gue selalu tertarik pengen tahu siapa sih the next big star di Indonesia gitu. Melihat right. Dan gue rasa privilege-nya bisa nonton acara ini adalah lo ngelihat duluan. Sebelum mereka jadi sangat komersil, jadi sangat mainstream dan populer, lo udah ngikutin dan lo lihat background-nya mereka. So, yeah. Itu yang buat gue paling spesial dari Indonesian Idol. Yes. Oh, yes. Nah, tapi tadi lagi semuanya lagi heboh-heboh gini ya. Ada satu juri tuh di tengah yang heboh sendiri. Paling heboh di studio ini kayaknya ya. Iya. Yang tengah bukan? Yang tengah. Oh, dia anak lapo emang. Iya. Boleh gak? Anak lapo beda, anak lapo. Aku abangmu, jangan sembarangan. Maaf, opung. Boleh gak? Kalau kita dengerin Judika kayak ikutan nyanyi juga. Tadi soalnya kan kita cuma ngeliat, lu cuma. Tadi udah enak, Nil. Gua mau nikmatin goyangnya tadi. Kita malam hari ini. Cuma goyang doang gitu. Lebih. Contohin. Ayo studio RCTI Plus, siapa yang pengen denger Judika nyanyi? Judika. Mas Sony, sikat Mas Sony. Lagu Batak. Ini semuanya lagi. Let's go. Naikin terus, Judika jagoan. Dicepetin. Lagu ini kan emang aslinya gitu, makin naik, terus makin cepet. Jadi sampai terakhirnya sebenarnya sik batu manikam di perjoget sor manik gotam di namai manis pembakar jula. Tapi naik kuncinya. Naik boleh. Sik terus. Kalau mau bunuh bilang bun, kalau mau bunuh. Oke, kita tinggiin, kita makin cepet ya. Iya. Dari oke. Mas Oni naikin. Sama-sama. Naikin terus ya. Sama-sama. 1, 2, 3, hey. Sik si batu manikam di perjoget sur manikot tapi namanya si bambakar jula. Si bambakar jula. Sik si batu manikam di perjoget sur manikot tapi namanya si bambakar jula. Si bambakar jula.
nih part-part terakhir mukanya udah mulai membiru tuh ya. Agak kehabisan napas kayaknya. Ini. Masih bisa loh sebenarnya dia loh. Bulu-bulu di bajunya Maya udah mulai brodoli. Jadi siapakah calon idola Indonesia selanjutnya? Cari tahu jawabannya dengan cara klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, komen, dan share juga ya. Oke, terima kasih.